Ya, selamat buat kemenangan Anda, Pak Yatna. Wah, saya nggak boleh takabur, Pak. Besok kan saya harus keluar negeri, Pak Yatna. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya. Dan sukses tahun-tahun ke depan lah, ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendirilah, ya. Ya udah, oke. Tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji, Posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Ya, itu janji saya. Loh, bapak kok belum mati? Kan belum kamu tembak. Bapak ini jagoan apa penjahat? Nah, bapakmu ini kawan kamu atau musuh kamu? Bang, katanya masih sakit. Main aja bisa. Disuruh sekolah, bilangnya masih lemes. Jangan ya main ya. Itu musuh datang, Pak. Arahnya jam 9. Bu, ini Iqbal kasih minum obat ya. Bapaknya bersekongkong. Biar cepat sembuh. Iqbal. Sini. Jangan lupa ya. Kalau rumah-rumah di belakang kabut itu sudah rata dengan tanah, kita akan bangun real estate. Rumah-rumah besar, ruko-ruko, kafe-kafe, dan hamparan tanah yang luas itu, kita akan bangun sport center, masjid, dan lapangan golf, biar Bapak Presiden bisa main di sana. Tapi jangan merokok di depan saya. Maaf, Pak. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau masih ada satu rumah janda itu yang menghalangi? Masalah janda itu akan saya segera selesaikan, Pak. Kapan? Secepatnya, Pak. Kapan itu? Secepatnya, Pak. Cepat! Di sini tanggalnya sudah jelas, Pak. Kapan bulldozernya masuk ke kampung ini? Dan surat ini juga sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Kok cepat sekali ya, Mas? Pak Lurah tahu sendirilah. Rencana Pak Jaya itu kan udah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dibuatnya besok. Jadi, sebelum bulldozernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu.
Kata Pak Jaya, jadi petani zaman sekarang ini serba susah, Pak. Hujan nggak datang-datang, bibit pada jelek, pupuk nggak selalu ada. Udah gitu, harga jual gabah saat ini murah banget, Pak. Silakan, Pak. Tante, aku pulang dulu ya. Pasti aku udah dicariin ibu nih. Terima kasih ya, Tante, tentaranya. Ya, hati-hati ya. Ya, Tante. Iqbal, ngapain kamu di sini? Bapak juga ngapain di sini? Nah, bukannya kamu sakit? Ya udah pulang sana. Pulang ya. Maksud kamu apa, El? Nggak ada maksud apa-apa. Tadi tuh, aku lagi jalan ke pasar. Terus, aku lihat Iqbal lagi main sendirian. Kan kasihan kan dia? Ya udah, aku ajak aja dia ke pasar. Lagian, nggak ada salahnya kan aku beliin dia mainan? Biar dia punya teman lagi. Sekarang aku bantuin kamu beresin barang-barang. Sore ini juga kamu harus pergi dari sini. Karena besok pagi, bulldozernya akan datang. Bukannya kamu udah janji? Maafin aku, ya. Ya, tak. Kalau ada yang ganggu rumah aku lagi, dan kamu ngebelain aku. Kenapa? Aku main-main. Istri kamu bakal tahu. El. Ella. Akang tahu sendiri. Dikasih uang, dia nolak. Ditakut-takutin, nggak kena. Diteror, nggak berhasil. Anjing tuh janda. Padahal, udah kita ancam bakal kita gilir. Tapi, ya... Awas saja jika kalian gilir beneran. Terus urusannya ke polisi. Pengennya sih, Kang. Goblok! Kok dibilangin masih susah aja sih, Bal? Udah tahu sakit, masih aja main. Udah ya, jangan main lagi ya. Tadi kamu main sama siapa, Bal? Cuma sendiri. Teman-teman Iqbal udah pada pergi. Tapi Iqbal punya teman baru loh. Ini mainan dari siapa, Bal? Halo, Kang. Kamu sama Iqbal nggak? Iya. Kang, teman-temannya Iqbal udah pada pergi semua. Kasian, Iqbal main sendiri terus. Kang, jadi lurah itu harus melindungi warganya. Yang susah dibantu, yang sakit diobati. Bu, kamu juga ikut-ikutan mau menyalahin aku. Hah? Ini bukan buat aku. Buat siapa,
warga melihat keluarga kita. Aku hanya mikirin Iqbal, Kang. Kamu itu nggak tahu. Ya? Ini buat kamu. Buat Iqbal. Dulu kau bilang gak ada yang bisa ngambil rumahku. Kau bakal ngelindungin aku. Rumah ini hakku. Dan kau pasti belainnya. Aku sudah memutuskan kamu harus pergi dari sini. Aku selalu ngandelin kamu, Yatna. Dari dulu sampai sekarang juga aku percaya kalau kamu bakal ngelindungin aku. Emangnya kamu berani bawa aku? El. Aku gak bisa lagi, El. Harusnya kamu bisa ngertiin posisi aku. Posisi? Kamu ngerti gak posisiku? Hah? Aku janda tinggal mati suami. Aku sendiri. Cuma ini yang aku punya. Kamu. Kamu punya istri. Anak. Dan ini. Jabatan semunafik kamu. Ini surat-surat yang kamu mau. Kata belum. Baik. Segera, Pak. Baik, baik. Baik. Janda bangsat. Tahu Bapak di mana? Bang! Ella! Woi! Ella! Gila nih janda ya?
Pak. Hei! Hei! Mundur kalian berdua. Tidak ada yang lain yang saya inginkan kecuali melihat seluruh warga desa itu sejahtera. Itu janji saya. Demi Allah, saya berjanji.